Indonesia Corruption Watch, ICW, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di tahun 2024 harus bisa bersikap independen dalam menangani sebuah perkara. ICW berharap KPK di tahun politik tidak menjadi ladang pesanan kelompok tertentu. Pada tahun 2024, KPK harus mampu bersikap independen dan imparsial dalam melakukan penanganan perkara. Sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal, kata peneliti ICW Diki Anandya kepada wartawan, Minggu, 31 Desember 2023. ICW turut meminta perbaikan penanganan perkara di KPK diperbaiki. Menurut Diki, KPK menekankan harus pada kualitas penanganan dibandingkan kuantitas penanganan perkara. Untuk tahun 2024, ICW juga berharap KPK tidak lagi memakai gaya one-man show. Pernyataan itu merujuk pada sikap yang disebut melekat pada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.